Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal insan wa sairil makhlukat. Alladhi 'allamal insan ma lam ya'lam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah zuhur rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah min kulli halin ni'mah, dari setiap nikmat yang kita terima. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam karya Imam Nawawi Syekh Al-Albani dalam bukunya Nasaihul Ibad, ketika Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang, hina su'ila, mereka bertanya kepada Ibnu Abbas, ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik? Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyam yaumul jum'ah, hari yang baik di antara hari-hari itu adalah hari Jumat. Sayyidul Ayyam, hari Jumat itu adalah penghulu hari. Laki-laki itu bertanya lagi, wa ma khairu syuhur, bulan apa yang paling baik di antara bulan-bulan yang ada ini? Ibnu Abbas menjawab, bulan yang baik itu syahrul Ramadan, syahrul syukur. Bulan yang baik di antara bulan-bulan yang ada itu, yang paling baik itu adalah penghulu bulan, yaitu bulan Ramadan. Amalan dilipat ganda, amalan yang sunat dilakukan oleh hamba-hamba Allah, maka diberi pahala seperti pahala wajib di luar Ramadan. Helaan nafasnya dianggap zikir. Laki-laki itu bertanya lagi, ma khairul a'mal, amalan apa yang paling baik? Tapi tak lama setelah itu meninggal Ibnu Abbas. Ketika Ali bin Abi Thalib bertakziah ke rumah Ibnu Abbas, diceritakan orang kepada Ali bin Abi Thalib tentang tiga pertanyaan ini. Maka Ali menjelaskan,
Kalau orang bertanya kepadaku tentang tiga hal tersebut, maka jawabanku beda dengan ibu atas. Sahabat lain agak heran, karena umumnya para sahabat Nabi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tiga itu dengan tiga jawaban itu. Apalagi dikenal Ibnu Abbas itu adalah perawi hadis. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah, Ibnu Abbas termasuk sahabat yang paling banyak merawikan hadis. Lebih dari 1500 hadis melalui Ibnu Abbas. Di samping itu, Ibnu Abbas adalah sepupunya Rasul. Tapi Ali bin Abi Thalib berbeda jawabannya dengan Ibnu Abbas yang berkaliber perawi hadis itu. Dan Ali menjawab, jika orang bertanya kepadaku tentang ma khairul a'mal, amalan apa yang paling baik, maka aku menjawab berbeda dengan Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas menjawab salat lima waktu dan tepat pada waktunya. Tapi kalau Ibnu Ali bin Abi Thalib menjawab khairul a'mal ma yuqbalu Allah ta'ala minka, aku berbeda dengan Ibnu Abbas. Kalau orang bertanya kepadaku amalan apa yang paling baik, maka aku akan menjawab amalan yang paling baik adalah ketika kamu beramal lalu diterima oleh Allah. Masyarul muslimin rahimahullah, kita refleksikan pandangan Ali bin Abi Thalib ini. Amalan yang paling baik memang sholat, karena sholat itu adalah amalan yang pertama dihisab. Tapi versi Ali, amalan yang terbaik itu ketika kita merindukan setiap amalan kita itu diterima, dan itu adalah sebaik-baik amal. Sholat yang kita lakukan menjadi sholat yang diterima. Sedekah yang kita lakukan menjadi sedekah yang diterima. Infak yang kita berikan menjadi infak yang diterima. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana, seperti doa yang kita lafazkan. Terimalah salat, terimalah ruku, terimalah sujud, terimalah infak, terimalah sedekah. Dan kita sering juga berdoa, Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Maka rindukanlah bapak saudaraku, setiap amal yang kita lakukan itu amalan yang diterima. Apapun, setiap hari kita merindukan amalan-amalan kita diterima. Yang kedua, bulan apa yang paling baik? Kalau Ibnu Abbas menjawab syahrus syuhur, syahrus syuhur itu Ramadan. Bulan yang terbaik itu bulan Ramadan. Tapi Ali mengatakan khairus syuhur ma tatubu fihi ila Allah taubatan nasuha. Bulan yang baik itu, setiap bulan itu kamu merindukan kembali kepada Allah dan kamu bertaubat. Dan taubatmu menjadi taubat nasuha. Secara etimologi, taubat itu artinya kembali. Kembali kepada Allah. Merindukan dekapan dan cintanya Allah. Maka bulan yang baik itu adalah setiap pergantian bulan, bulan berikutnya kita merindukan adalah orang-orang yang
merindukan kembali kepada Allah dan bertaubat. Masyarul muslimin rahimahullah. Kita meyakini bahwa Allah Tuhan kita itu Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kadang kita saja yang membiarkan diri kita terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam kelalaian. Maka setiap bulan itu berusahalah menjadi orang yang bertaubat, orang-orang yang berubah. Kalau bulan-bulan yang lalu, Desember tahun 2023, sholat kita biasa-biasa saja. Dari 5 sholat sehari semalam, maghrib saja kita bisa ke masjid. Maka bulan ini bertaubatlah. Bertaubatlah, mudah-mudahan lebih baik dari tahun bulan yang sebelumnya. Kalau sebulan yang lalu tidak pernah berinfak bersedekah, maka lakukanlah bulan yang berikutnya ini menjadi bulan yang terbaik. Maka kamu menemukan setiap bulan itu menjadi bulan yang terbaik. Kalau tradisi kita di bulan Ramadan itu masjid penuh. Infak setiap masjid bertambah. Tapi habis Ramadan, habis juga, habis jemaah dari masjid. Bahkan ada orang yang membuat di WA, di Facebook, ada orang yang kehilangan. Kita anggap serius, ternyata orang kehilangan itu adalah orang yang hilang jejaknya di rumah, hilang jejaknya dari rumah dan masjid. Tadinya rajin ke masjid, habis Ramadan tak datang lagi ke masjid. Maka kata Ali bin Abi Thalib, tiap bulan menjadi bulan terbaik, bukan hanya bulan Ramadan. Kalau kamu ingin menjadi yang terbaik, masyiral muslimin rahimakumullah, maka rindukanlah, jadikanlah diri kita ini setiap bulan menjadi orang yang terbaik dan berusaha menjadi orang yang selalu bertaubat kepada Allah dari kelalaian, dari dosa-dosa yang pernah kita lalui. Mungkin kita sudah pernah membaca dan mendengar kisah, tapi kisah ini sering diceritakan. Ada seorang yang sudah membunuh puluhan orang, lalu dia ingin bertaubat. Datang ke orang alim, kamu harus pindah ke tempat yang lebih baik, karena atmosfer tempat kamu tinggal tidak mengajakmu kepada jalan yang baik. Maka disarankan pergilah kamu berguru ke sebuah ulama, syekh. Ketika itu dia ingin berubah. Dia melakukan perubahan itu betul-betul dari sengaja, dari hati yang paling dalam. Ternyata ketika dia berjalan menuju ulama yang dituju, meninggal. Itu di zaman Nabi Musa. Sehingga diinformasikan, disuruh malaikat menghitung jejaknya. Mana yang lebih jauh jejak tempuhnya itu menuju ulama itu dari tempat tinggalnya. Dan ternyata ikhtiarnya menuju kebaikan itu menuju ulama itu. Sehingga diinformasikan dia datang kepada Allah dengan orang-orang yang betul-betul bertaubat. Orang yang membunuh sampai puluhan saja bisa diterima taubatnya oleh Allah. Apalagi kita yang hanya tidak melakukan sholat berjamaah bulan kemarin. Maka minta tolong, belajarlah memaafkan diri setiap bulan. Belajarlah mengampuni kesalahan-kesalahan kita tiap bulan, lalu menjadi yang terbaik. Yang ketiga, ketika ditanya tentang hari apa yang
dalam hidup yang paling berharga. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma takhruju fihi minad dunya ila Allah mu'minan billah." Hari-hari apa yang paling baik? Hari-hari yang paling baik itu ketika kamu keluar, takhruju. Takhruju itu keluar dari dunia, maksudnya meninggal. Meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka itulah hari-hari yang dirindukan setiap kita. Bapak, ibu, saudaraku, kita yang hadir di masjid adalah orang-orang yang merindukan itu. Ketika kita meninggalkan dunia ini, hari-hari itu menjadi hari yang terbaik. Ketika kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rindukanlah kematian kita menjadi kematian yang beriman kepada Allah. Yakinlah, percayalah, hidup kita ini bukan untuk sekadar bersenang-senang, tetapi hidup kita ini adalah untuk sama hidup. Hidup kita bukan untuk mati, tetapi hidup kita adalah untuk sama hidup. Maka jangan biarkan kepergian kita tidak menghidupkan Allah dalam diri kita. Fa'tabiru ya ulil ansar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.